Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan sama-sama mengenal pencemaran udara. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 19 kelas Farmasi C dan video ini kami susun untuk memenuhi tugas farmasi lingkungan. Sebelumnya, yuk kita berkenalan dengan anggota dari kelompok 19. Anggota yang pertama ada, halo, saya Alika Zia Azara. Hai, saya Bilqis Nahda Kirana. Hai, saya Fatia Duratun Nasiha. Sorry, telat. Halo, nama saya Tian Fitria Samratulaini. Yuk, kita langsung saja ke materi. Let's go. Okay, guys. Berikut merupakan poin-poin pembahasan dalam video kali ini. Poin yang pertama, kita akan membahas mengenai pengenalan pencemaran udara. Yang kedua, kita akan bahas penyebab pencemaran udara. Yang ketiga, kita akan kupas tuntas mengenai dampaknya. Dan yang terakhir, kita akan cari sama-sama bagaimana cara pencegahan pencemaran udara. Tahukah kamu? Pencemaran udara adalah salah satu pencemaran paling berbahaya di dunia. Bahkan kejamnya pencemaran udara dapat merenggut sebanyak 800 juta kematian per jam atau 13 juta kematian per menit berdasarkan data dari WHO via voaindonesia.com. Lalu sebenarnya apa sih itu pencemaran udara? Yuk kita cari tahu sama-sama. Sebenarnya, udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik. Udara sendiri mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya adalah oksigen. Dikatakan pencemaran udara, jika kondisi dari udara telah mengandung senyawa-senyawa kimia yang berbahaya. Contohnya karbon monoksida, nitrogen dioksida, karbon dioksida, timah, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, dan hidrokarbon. Dan juga terdapat senyawa-senyawa biologi yang mana jika dibiarkan secara terus-menerus dalam waktu yang sangat panjang, maka dapat menyebabkan kematian. Lalu macam-macam dari pencemaran udara itu ada apa saja ya? Yuk kita tanya ke Tian dan Patia. Halo Tian. Hai. Macam-macam dari pencemaran udara itu ada apa saja ya? Macam-macam pencemaran udara yang pertama adalah pencemaran udara primer. Pencemaran udara primer adalah polutan yang bereaksi atau menyebabkan kerusakan secara langsung. Contohnya adalah peningkatan kadar karbon dioksida akibat pembakaran yang dilakukan manusia. Halo Patia. Halo. Selain pencemaran udara primer, apakah ada pencemaran udara yang lain? Selain pencemaran udara primer, ada juga yang namanya pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara sekunder itu terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Contoh dari pencemaran udara sekunder adalah pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Setelah kita memahami macam-macam pencemaran udara, yuk kita sama-sama pelajari juga penyebab pencemaran udara yang akan dijelaskan oleh Bilqis melalui siaran langsung televisi Unika TV. Check it out! Halo teman-teman, terdapat dua aktivitas yang menjadi penyebab pencemaran udara. Yang pertama adalah aktivitas alam dan yang kedua adalah aktivitas manusia. Yuk kita lihat sama-sama contohnya. Contoh yang pertama, hewan ternak. Kotoran-kotoran yang dihasilkan dari hewan ternak menghasilkan senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan mengakibatkan terjadinya
pemanasan global. Contoh yang kedua, gunung meletus. Bencana alam seperti meletusnya Gunung Merapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang akan mencemari udara di sekitar, yang mana ini berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Contoh yang ketiga, kebakaran hutan. Kebakaran hutan akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat banyak. Jika karbon dioksida di udara sangat banyak, maka dapat mencemari udara. Contoh yang keempat, pembakaran sampah. Pembakaran sampah menghasilkan emisi karbon dioksida. Hal ini akan menyebabkan lapisan ozon semakin menipis dari waktu ke waktu. Contoh yang kelima, asap industri. Asap industri juga menghasilkan senyawa-senyawa berbahaya yang dapat merusak kualitas udara di sekitarnya. Itulah kenapa daerah-daerah yang memiliki kegiatan industri yang banyak, biasanya kualitas udaranya juga kurang baik. Contoh yang keenam, asap kendaraan. Asap yang dihasilkan dari kendaraan mengandung senyawa karbon monoksida, karbon dioksida, partikulat, ozon, timba, dan sulfur dioksida. Senyawa-senyawa ini dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi manusia. Contoh yang ketujuh, asap rokok. Ternyata penyebab pencemaran udara juga dapat berasal dari asap rokok. Terbukti jika kita ada di sekitar orang yang merokok dan menghirup asapnya, kita akan merasa tidak nyaman, bahkan sesak napas. Seperti yang kita tahu, pencemaran udara dapat berdampak bagi banyak sekali hal. Tidak hanya dapat merusak lapisan ozon dan menimbulkan efek rumah kaca, karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Namun selain itu, pencemaran udara juga dapat menimbulkan berbagai penyakit berbahaya bagi manusia, terutama penyakit pernapasan. Lalu apa saja ya penyakitnya? Yuk kita tanya ke dokter spesialis pernapasan. Selamat pagi dok. Halo, selamat pagi. Izin bertanya dok, penyakit akibat pencemaran udara itu ada apa saja ya? Pencemaran udara itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya bagi manusia. Contoh dari penyakit yang ditimbulkan yaitu yang pertama ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Gejala dari penyakit ini adalah demam, batuk, sakit kepala, bersin, dan lain-lain. Contoh penyakit yang kedua adalah asma. Asma adalah penyakit kronis jangka panjang pada saluran pernapasan yang menimbulkan sesak napas, batuk, hingga sulit bernapas. Contoh penyakit yang ketiga adalah pneumonia atau paru-paru basah. Penyakit ini disebabkan oleh virus, jamur, atau bakteri dengan gejala seperti demam, batuk, dan sesak napas. Contoh penyakit keempat adalah bronkopneumonia. Penyakit ini adalah peradangan paru-paru yang menyebabkan kurangnya suplai udara yang diterima paru-paru tersebut. Dan contoh penyakit yang terakhir adalah serangan jantung. Penyakit ini disebabkan oleh penumpukan plak pada pembuluh darah akibat menghirup polutan yang berbahaya di udara. Setelah kita sama-sama tahu betapa bahayanya pencemaran udara, yuk kita cari tahu sama-sama bagaimana sih cara penanganan pencemaran udara agar kita dapat meminimalisir pencemaran udara. Pencegahan pencemaran udara ada beberapa. Yang pertama adalah menanam tanaman anti polutan. Yang kedua, menggunakan transportasi publik. Yang ketiga, tidak membakar sampah. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Dan yang terakhir adalah membatasi pemakaian listrik. Namun, yang tidak kalah penting adalah
kita harus rutin berolahraga agar kita senantiasa memiliki badan yang sehat, jiwa yang kuat, dan kebahagiaan akan senantiasa ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini memberikan kemanfaatan kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.